Ibu bapa kalau ada keluarga anak yang menikah dengan laki-laki yang tak seagama, non muslim, Yahudi, Nasrani, apapun itu, dia berzina seumur hidup itu. Karena pernikahannya tak sah. Yang satu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, Nasrani protes ke seorang ustaz yang Islam ya. Pak ustaz, Islam tu egois. Kenapa egois? Laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan kami, tapi kami tak boleh menikah dengan perempuan Islam. Kan egois namanya tu. Laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan kami, tapi laki-laki kami tak boleh menikah dengan perempuan Islam. Maka kata sang ustaz begini, kenapa laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan yang Yahudi Nasrani, yang Ahlul Kitab? Karena laki-laki, karena semua kami yang Islam, semua kami laki-laki percaya Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kami percaya Nabi Isa, maka boleh menikah dengan laki perempuan non muslim yang Nasrani. Dengan Yahudi, semua kami yang laki-laki Islam percaya Nabi Musa, maka kami boleh menikah dengan perempuan Yahudi. Kalau ingin menikah dengan perempuan kami, percayalah dengan Nabi Muhammad, boleh menikah. Sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, tipis ya keimanan itu. Kalau mereka percaya Muhammad Rasulullah, boleh menikah dengan ibu. Itu makanya ketika mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, detik itu juga dia halal untuk ibu. Hanya dengan satu kalimat. Jadi jangan dianggap rendah kalimatnya ya. Itu dampaknya besar nanti itu. Nah begitulah. Ya, jadi makanan mereka halal dimakan, perempuan mereka halal kita nikahi. Jadi itu kalau memang keadaannya sangat mendesak. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Maidah. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Kita masih bicara tentang perkara makanan. Di ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga, kita bicara tentang apa saja yang diharamkan Allah. Di ayat yang keempat, kemarin kita bicara apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Nah, di ayat yang kelima ini, kita akan bicara tentang bagaimana hukum memakan makanan non-muslim dan menikah dengan wanita non-muslim. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab min hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhizi ahzan wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, di hari ini dihalalkan untukmu yang baik-baik, dan makanan ahlul kitab halal bagimu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Dan wanita-wanita yang beriman ya, dan wanita-wanita yang menjaga kebaikannya dari ahlul kitab sebelum kamu, halal bagimu apabila kamu memberikan mahar kepada mereka yang bukan pelacur dan tidak tujuan untuk menyimpan mereka atau menjadikan wanita simpanan. Dan siapa yang kafir, maka sesungguhnya merugilah amalnya dan dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang merugi. Itu artinya surat Al-Maidah ayat yang kelima. Jadi pertama kata Allah, di hari ini, maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, karena ayat ini turun tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 kerasulan, tahun 10 Hijrah, ya pada saat Haji Wada.
Jadi ketika Nabi mengerjakan haji wada, haji terakhir tuh, haji perpisahan tahun 10 ya Hijrah, maka di Arafah itu turunlah ayat ini. Yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Pada hari ini agamamu sudah sempurna. Di ayat penutup itulah turunnya ayat tentang makanan ini. Al-yauma, di hari ini. Maksudnya di hari agama sudah sempurna. Nah, jadi penutup apa wahyu itu tentang makanan. Ya, kata Allah di hari ini, maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, tahun 10 Hijrah itu, dihalalkan untukmu yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya makanan itu halal selama dia baik. Ini bedanya dengan yang haram Bapak Ibu ya. Kalau yang haram Allah rinci. Apa yang haram? Bangkai, darah, daging babi yang disembelih tidak menyembah menyebut nama selain Allah. Lalu yang mati jatuh, yang mati tercekik dan seterusnya. Jadi Allah rinci. Ini menunjukkan yang haram itu sebenarnya sedikit, karena dirinci. Sesuatu yang bisa dijelaskan rinciannya itu berarti dia sedikit. Tapi kalau yang halal tidak dirinci Allah, diambil saja kaidah umum at-tayyibat, selama dia baik. Ini rahmat Allah Bapak Ibu ya. Selama dia baik halal. Karena itu prinsipnya semua yang ada di muka bumi halal dimakan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu prinsipnya. Semua yang ada di muka bumi halal, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil mengharamkannya, tidak boleh. Tapi selama tidak ada dalil, makanlah. Dengan prinsip thayyibat, dia baik. Dan baiknya itu pun pakai alif lam, ma'rifah, at-thayyibat. Artinya baik yang memang terukur, terstandar, dikenal umum. Jadi baiknya bukan pandangan personal. Kalau semua orang mengatakan itu tidak baik, lalu kita mengatakan baik sendiri, nah itu tidak boleh. Itu tidak at-tayyibat namanya itu. Pakai alif lam itu menunjukkan makna definit, jelas. Lalu kata Allah, makanan ahlul kitab halal bagimu, dan makananmu juga halal bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, makanan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu halal, halal bagi kita. Nah, cuman persoalannya Bapak Ibu, orang berbeda tentang ahlul kitab ini. Siapa mereka? Ya, karena ada hadis Nabi ketika sahabat lewat di sebuah perkampungan yang di situ ahlul kitab semua, tidak ada orang Islam, Nasrani atau Yahudi. Lalu kemudian sahabat bertanya, sepulang dari sana kami lewat di perkampungan ya ahlul kitab, tidak ada orang Islam di sana, bolehkah kami makan menggunakan piring mereka? Bolehkah kami minum menggunakan gelas mereka? Maka Nabi berkata, la ta'kulu min aniyatihim, jangan pernah kalian makan menggunakan piring mereka, jangan kalian makan minum menggunakan gelas mereka. Lalu sahabat bertanya, kalau tidak ada pilihan, kami wajib makan dan tidak ada tempat kecuali piring mereka, kecuali gelas mereka. Kata Nabi, kalau memang tidak ada pilihan boleh, tapi faghsiluha, wajib kalian basuh dulu. Itu artinya jangankan memakan masakan mereka, menggunakan piring atau perangkat makan mereka saja kita dilarang. Karena itu ahlul kitab yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah ahlul kitab yang membenarkan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Seperti siapa? Ya, seperti Waraqah bin Naufal yang membenarkan Nabi Muhammad, seperti pendeta Buhairah yang membenarkan Nabi Muhammad, seperti apa Raja Najasyi yang membenarkan Nabi Muhammad, dan banyak ahlul-ahlul kitab ya, seperti Abdullah bin Salam, dia percaya Nabi Muhammad ini Nabi. Kalau dia tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, maka dia tidak ahlul kitab namanya.
Karena yang namanya ahli kitab itu kata Allah di surat Al-Baqarah 146, ya'rifunahu allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu kata Allah, mereka mengenali Nabi Muhammad lebih kenal dari anak mereka sendiri. Dikata Allah begitu. Yang disebut ahlul kitab itu mereka lebih kenal dengan Nabi Muhammad dari anak mereka sendiri. Jadi kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka sebagian ulama mengatakan bukan ahlul kitab. Kalaupun disebut ahlul kitab, maka mereka disebut ahlul kitab yang kafir. Karena orang kafir ini dua jenisnya. Kata Allah, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu kata Allah dua baginya, ada orang ahlul kitab, ada orang musyrikin. Ya. Jadi orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, apalagi dia percaya Isa itu adalah anak Allah, bukan beriman dan bukan ahlul kitab. Kafir dia. Memang dia ahlul kitab, tapi termasuk yang kafirnya. Lam yakunil lazina kafaru. Siapa yang kafaru itu? Min ahlil kitab, sebagian ahlul kitab. Wal musyrikin, sebagian musyrikin, seperti Hindu, seperti Konghucu, seperti Sinto, itu musyrikin namanya. Kafir juga. Maka makanan mereka tidak boleh kita makan. Jangankan makanan mereka, piring mereka saja tidak boleh kita makan, menggunakannya. Makanya Nasrani sekarang, Yahudi sekarang itu bukan lagi ahlul kitab. Memang Allah mengatakan makanan mereka halal, yang ahlul kitab itu halal. Tapi ahlul kitabnya ini berbeda para ulama. Kalau saya memilih pendapat, tidak, yang sekarang tidak ada lagi ahlul kitab. Nah cuman kalau makanannya misalnya buah-buahan dari mereka itu boleh. Tapi kalau masakan mereka, apalagi sembelihan mereka, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi sebagian membolehkan, terutama kalau kita pergi ke luar negeri. Kalau Pak pergi ke luar negeri, di mana dicari makanan muslim itu Pak? Tidak ada. Maka selama dia Nasrani atau Yahudi, itu boleh dimakan. Boleh. Sebagian membolehkan ya, kalau kita berada di negeri yang itu non-muslim semua. Karena masuk ahlul kitab. Mereka ahlul kitab, walaupun sebagian mengatakan mereka ahlul kitabnya yang kafir, bukan yang beriman. Ini yang beriman maksudnya ini, ahlul kitabnya yang beriman. Kecuali sembelihan mereka. Kalau sembelihannya misalnya yang bukan ahlul kitab sudah selesai, haram. Kalau Bapak Ibu pergi ke Cina atau ke Jepang, di situ kan agamanya Konghucu atau Sinto, atau ke India agamanya Hindu, itu musyrik. Kalau musyrik selesai, haram. Kalau musyrik selesai, tidak ada lagi. Yang kita perdebatkan yang ahlul kitab. Jadi kalau orang Jepang ya, membuat kornet, kan kornet kok dari daging, kenapa? Tapi produk Jepang, produk Cina, produk India, jangan dimakan, Pak. Jangan. Tapi kalau produk misalnya ya Eropa yang Nasrani, sebagian membolehkan, Pak. Ya, karena sembelihan ahlul kitab itu boleh. Tapi kalau kornetnya dari Jepang, dari Cina, dari India, tidak boleh. Karena mereka musyrik. Kalau musyrik tidak ada lagi diskusi, haram. Yang orang berbeda pendapat tentang sembelihan ahlul kitab. Nah ahlul kitab inilah yang orang berbeda. Ada yang mengatakan semua Nasrani dan Yahudi masuk ahlul kitab. Makanya saya kalau di negara kita ini, Bebu, kalau di Indonesia apalagi di Sumatera Barat, saya lebih hati-hati. Jangan pernah memakan masakan non-muslim. Itu selesai. Kalau saya ya berpendapat begitu. Kita banyak pilihan di sini.
Kecuali kita ke Eropa, ke Amerika, memang pilihan tak banyak. Mereka apa mencari-cari, mati tak makan, mereka lima hari cari makanan Muslim itu. Ya kalau lewat dua ke rumah, alhamdulillah. Kalau di Padang kok, tak usah. Itu ke tempat rumah makan non Muslim itu tak usah. Banyak rumah makan Islam memang ada non Muslim dua kali. Kadang mereka bejananya, piringnya, kualinya, hanya masak babi di situ. Apa kau nanya masalah yang lain di situ? Ini tidak pernah disucikan seperti aturan mensucikan najis besar, najis berat. Maka tidak usah. Kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa, ke Amerika, apakah ayat ini? Asalkan dia ahlul kitab, makalah masakan mereka, makalah sembelihan mereka. Apalagi keadaannya memang sangat mendesak. Tapi kalau ke India, kalau ke China, kalau ke Jepang, ayat terpaksa masak surat. Sak surat. Karena kalau yang musyrik tidak bisa. Yang dibolehkan utul kitab, orang yang ahlul kitab, nah, itu dibolehkan. Dan halal juga menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, jadi menikah dengan Nasrani dan Yahudi itu boleh, boleh. Yang dilarang musyrik. Makanya dibaca di surat Al-Baqarah 221, la tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kamu pernah menikah dengan laki-laki, dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Kalau yang musyrik tidak ada diskusi, haram menikah dengan wanita musyrik. Jadi dengan Hindu ya, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan agama Jepang itu Shinto pun tak boleh. Allah sudah jelaskan begitu. Haram menikah dengan perempuan musyrik. Tapi kalau wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani boleh. Boleh. Allah sebut begitu. Cuman lagi-lagi kita ini berbeda tentang definisi ahlul kitab itu. Nabi kan menikah dengan seorang Yahudi namanya Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai itu Yahudi, tapi kemudian dia memeluk Islam, bersahadat dengan Nabi ya. Itu boleh. Misalnya Bapak Ibu tinggal di Eropa, tidak ada orang perempuan Muslim di sana. Misalnya Ambo Bakarajo di Skotlandia atau di Eropa Utara itu. Tak ada orang Islam itu Pak, perempuan. Ambo berpuluh-puluh tahun kerajo di situ Pak. Tak kau bini Ambo sampai mati Pak. Tak mungkin itu Pak. Kalau dibuat orang Islam baik mah biayanya Pak. Menikah wak siku lupa itu dibuat perempuan Islam ke situ. Kadang biayanya Pak. Tak biayanya dia wak. Perempuan situ Nasrani saya doanya Pak. Boleh menikah dengan mereka. Boleh. Ya. Jangan apa jadi bujang lapu sampai mati di situ. Itu menikahlah. Karena ada ayat yang membolehkan selama dia ahlul kitab Nasrani atau Yahudi. Tapi dengan wanita Jepang haram. Wanita Cina haram. Wanita Hindu haram. Allah sebut latang kihul musyrikat, jangan kau menikah dengan wanita musyrik. Ya. Jadi yang wanita ahlul kitab itu halal dinikahi. Cuman itu mungkin dalam keadaan tertentu. Kalau zaman sekarang, karena lagi-lagi yang ahlul kitab itu yang original itu tidak ada zaman sekarang. Karena kalau dia ahlul kitab yang original, pasti percaya Nabi Muhammad. Sementara mereka percaya Nabi Isa itu anak Allah. Nabi Isa itu Tuhan. Berarti ada dua Tuhan paling tidak. Allah kata mereka Allah dan itu Roh Kudus, Yesus Kristus. Berarti kalau ada Tuhan lebih dari satu apa namanya? Syirik. Maka ahlul kitab yang ada yang kita anggap sekarang ahlul kitab Nasrani itu syirik sebenarnya, musyrik. Karena mereka percaya Tuhan lain. Ada Allah,
ada Tuhan Anak, ada lagi Roh Kudus, Trinitas namanya. Kalau dia percaya Nabi Isa itu Rasulullah, manusia biasa, hamba Allah, Ahlul Kitab, tuyang Ahlul Kitab. Pertanyaannya, coba Bapak Ibu tanya ke orang Nasrani, menurut mereka Nabi Isa itu manusia, Nabi atau Tuhan? Kalau mereka mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, syirik dia. Tidak lagi Ahlul Kitab namanya. Kalau dia mengatakan Nabi Isa itu Rasul, Nabi, manusia biasa, hamba Allah, itu yang Ahlul Kitab. Maka perempuan mereka halal kita nikahi. Menikahlah dengan perempuan mereka, halal. Tapi kata Allah, perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Ahlul Kitab. Beda ketentuan hukumnya, Pak ya. Kalau laki-laki muslim boleh halal menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi. Tapi laki-laki non-muslim tidak halal bagi perempuan muslim. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau makanan tadi boleh, makanan mereka halal kita makan, makanan kita halal mereka makan. Kalau makanan, kalau pernikahan, perempuan mereka boleh kita nikahi, perempuan kita tidak boleh mereka menikahi. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya kan tinggal di Eropa, tu tidak ada laki-laki loh di situ yang Islam loh, laki-laki non-Muslim sadonya, Ahlul Kitab sadonya, ibu harus menggadi sampai tua boleh menikah. Ya aturannya begitu, tidak pulang lagi lah, ya kan? Tidak pulang kampung lah. Perempuan muslimah haram menikah sekalipun dengan laki-laki Ahlul Kitab. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki muslim halal menikah dengan perempuan Ahlul Kitab. Perempuan muslimah tidak, haram. Kenapa? Karena Allah tidak membolehkan ini. Ya laki-laki boleh. Kalau makanan boleh timbal balik. Makanan kita halal bagi mereka, maka mereka halal bagi kita. Kenapa? Karena makanan itu netral. Makanan itu biasa netral. Kalau pernikahan, tidak netral, Pak. Ada kewajiban, ada hak, ada wewenang, ada kekuasaan. Kenapa laki-laki Islam boleh menikah dengan non-Muslim, Nasrani dan Yahudi? Karena laki-laki itu dia pemimpin. Dia punya kuasa. Bahkan dia bisa mengajak istrinya nanti Muslim. Menjadi perempuan muslimah, bersyahadat. Dia didik. Bisa. Dan anak-anak di bawah tanggungan dia. Dia bisa menentukan anaknya dan wajib anaknya Islam. Karena dia kepala. Kalau ada laki-laki, Pak, menikah dengan non-muslim, perempuan non-muslim, lalu dia bermusyawarah. Anak awak bisuk kok ampek dua na Yahudi, dua Nasrani, ya, dua Islam. Tak bisa begitu. Haram. Anak mesti Islam. Induknya bela Nasrani sampai mati, tidak apa-apa, halal. Tapi anaknya tidak boleh dibagi. Anak wak diampek kuah, de ibu Nasrani yang ambo Muslim, Muslim duo ya, Nasrani duo, tidak boleh, Pak. Semua anaknya wajib Muslim, ikut bapaknya. Itu kenapa perempuan dilarang menikah dengan laki-laki Nasrani? Kenapa? Anaknya pasti Nasrani semua nanti. Karena dia pemimpin, dia punya kuasa. Anakku Nasrani, dia bisa, anakku harus ke gereja, dia bisa ke masjid lah. Dan bahkan ibu bisa dipaksanya untuk pindah agama. Lah beranak ampe, tu campak ni boleh pilihannya duanya, ambo campaan atau masuk Nasrani je, mangai ibu. Itu kenapa rahasia, itu rahasianya kenapa perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki Nasrani atau Yahudi, walaupun mereka Ahlul Kitab, karena ibu di bawah kendali mereka. Laki-laki boleh, kenapa? Dia pengendali, dia penguasa. Apalagi kalau agamanya baik, mungkin dia ustaz misalnya menikah dengan perempuan Nasrani di Eropa, ada kemungkinan istrinya masuk Islam. Tapi kalau ibu yang Islam, suaminya non-Muslim, bisa jadi ibu yang masuk mereka, ikut mereka. Apalagi ibu nanti di bawah tekanan
ketika tingkat ketergantungan ibu sudah sangat tinggi pada suami ibu, dia bisa menekan ibu. Itu rahasianya kenapa perempuan muslimah haram menikah dengan ahlul kitab. Beda dengan laki-laki, laki-laki boleh. Tapi kalau di sini di Indonesia, kok Pak di negara awak, kok mangga Nasrani Pak cari perempuan sebanyak kok dan Islam. Taruhlah itu dibolehkan, terlepas dari perdebatan. Tapi sebanyak kok dan Islam lain, mangga ke situ Pak Madok. Kenapa begitu kata Allah? Kata Allah, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur maka merugilah dia, semua amalnya tidak ada gunanya dan dia benar-benar termasuk orang yang celaka nanti di akhirat. Kenapa diingatkan Allah dengan ayat, dengan kalimat ini di ujung ayat? Boleh kita menikah dengan wanita non muslim? Boleh. Tapi ingat, mereka kafir kata Allah. Orang kafir itu amalnya tidak berguna, di akhirat dia rugi besar. Kenapa Allah ingatkan ini? Ingat, kalian di akhirat nanti akan tetap menjadi suami istri. Bapak ibu, kita nih Pak, suami istri, pasangan kita yang di dunia, ini pasangan kita di akhirat. Suami ibu yang sekarang, ini suami ibu nanti di surga. Jadi ibu pekerjaan tekanan lu mencari yang lain di situ. Pak? Ya jadi ibu ko dan besok disuruh ko dan cari lo dan baru batu panik dan perangai ko ko. Ah, jangan. Karena kenapa begini? Kenapa kita dilarang menikah beda agama? La tankihul musyrikat. Jangan kau menikah dengan yang tidak sekeyakinan kata Allah. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka akan mengantarkanmu ke neraka. Mereka akan mengajakmu ke neraka. Itu rahasianya. Karena kita berpasangan suami istri sampai ke akhirat. Itu makanya kata Allah di surat apa? Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Manusia yang paling bahagia, mereka yang masuk surga bersama bapak ibunya yang saleh, istri suaminya yang saleh. Pakai syarat, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Dengan suami yang mana kita bersama ke surga? Dengan suami yang saleh. Dengan istri yang mana kita bersama ke surga? Dengan istri yang salihah. Makanya disyaratkan waman salahah. Kalau suami ibu tidak saleh, apalagi kafir, tidak mungkin bersama di akhirat. Itu kenapa kata Allah, wafil akhirati minal khasirin. Yang menikah beda agama itu di akhirat rugi besar. Walaupun dia ahli kitab, tapi dia kafir kata Allah. Jadi kalaupun dia dibolehkan menikah dengan non muslim, tetap dia rugi. Rugi kenapa? Dia tidak dapat berkumpul dengan keluarganya nanti di surga Allah. Karena yang paling bahagia itu manusia kata Allah, wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang gembira di akhirat? Yang berkumpul bersama keluarganya yang di dunia. Itu rahasianya kenapa kita disuruh jaga anak dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Baca di surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Kata Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Ketika bapak ibu punya keluarga, anak kah, suami kah, istri kah, bapak kah, ibu kah, salah satunya tidak masuk surga, mereka masuk neraka, satu saja masuk neraka, mereka akan berteriak-teriak memanggil kita. Apa teriakan mereka dari dapur dalam neraka itu? Ma, pa, ya,
ayang ngebet, itu satu lah kru suaminya kan, agi ambo makan, agi ambo minum. Tiap hari mereka minta makan minum dari dalam neraka, dan kita dengar teriakan mereka tiap hari. Apa jawaban kita yang ada di sorga? Innallaha haramahuma 'alal kafirin. Nah, Pak, udah ayang ngebet, Allah tidak membolehkannya. Berarti didengar tuh. Setiap hari Bapak Ibu mendengar teriakan keluarga kita dari neraka itu. Dia minta makan, minta minum, dan kita tidak membolehkan memberikan kepadanya. Apa Bapak Ibu masih bahagia di sorga? Iya bahagia, nikmat akan berkurang, tapi telinga diganggu terus. Itu kalau ibu punya suami non muslim, begitu nanti itu dia akan teriak-teriak manggil ibu. Itu yang disebut wahwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat yang menikah beda agama itu akan menjadi manusia yang merugi. Itu makanya menikah dengan ahlul kitab itu darurat sekali. Ibu bapak tinggal di negara-negara kafir, di situ tidak ada orang Islam, tidak mungkin awak tidak berumah tangga loh. Baca ronyo awak melampi apa namanya, melepaskan hajat awak, kebutuhan seksual awak. Maka nikahlah dengan mereka. Tapi ingat, bapak tidak akan bersama dia nanti di akhirat. Allah sudah sebut begitu. Wa may yakfur bil iman, kalau dia orang kufur non muslim tadi, maka habita amaluhu, semua amalnya tidak ada gunanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, itu engkau merugi, dia merugi. Apalagi kalau ibu yang menikah dengan non muslim, nanti ibu pindah agama pula, ah habislah, selesailah. Habita amaluhu, semua amalnya hilang tuh. Itu kenapa ya, dengan ahlul kitab itu bukan anjuran, bukan perintah, itu pintu darurat. Jadi ayat ini tidak menyuruh kita menikah dengan non muslim, tapi sebuah kebolehan ketika dalam keadaan darurat. Apapun alasannya kita menikah dengan wanita non muslim tetap merugi, kata Allah. Tidak di dunia, di akhirat pasti merugi. Apalagi kita pasti banyak pilihan yang muslim yang seakidah dengan kita. Ngapain menikah dengan laki-laki non muslim yang jelas tidak sah pernikahannya? Ibu bapak, kalau ada keluarga anak yang menikah dengan laki-laki yang tidak seagama, non muslim, Yahudi, Nasrani, apapun itu, dia berzina seumur hidup itu. Karena pernikahannya tidak sah. Yang sah itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, itu sah. Kalau perempuan non muslim, dia berzina sampai mati itu. Makanya begini kaidahnya. Boleh jadi ibu ini menikah dengan ini laki-laki, dia masuk Islam. Untuk menikah dengan ibu, dia masuk Islam, bersyahadat dia. Berarti pernikahannya sah. Ya, karena dia sudah Islam. Labar anak surang, ini pindah agama balik. Murtadnya balik, Pak. Maka pernikahan ibu batal secara otomatis. Kalau ibu masih bergaul dengan dia, itu zina lagi itu. Nabi dulu Zainab menikah suaminya musyrik Abil As. Tapi Zainab masuk Islam ketika Nabi jadi rasul, dia bersahadat. Abul As menolak bersahadat ke Nabi, maka oleh Nabi dipisahkan antara Zainab dengan Abul As. Yang sudah menikah pun kalau pindah agama, laki-laki itu batal pernikahan otomatis, apalagi dari awal dia non muslim. Berarti dia dihukum zina sampai mati itu. Yang dibolehkan itu, ingat, laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Itu pun alul kitab. Yang Yahudi atau Nasrani. Itu pun darurat. Bukan itu pilihan utama. Karena Allah menutup ayat dengan peringatan, siapa yang kufur, semua amalnya habis, dan dia di akhirat merugi, kata Allah. Itu kenapa Bapak Ibu, pilihlah pasangan karena agama. Begitu kata Nabi kan? Fasfar bizatiddin, amat beruntunglah orang kalau menikah karena agama, taribat yadah, bahagia dia dunia dan akhirat. Tapi kalau di awal ku aman itu. Tidak ada masalah, banyak pedusi yang Islam, banyak laki-laki yang Islam, tidak mungkin madu dengan muslim.
Ini kalau Bapak Ibu berada di tempat-tempat yang mayoritas itu muslim, bahkan muslim yang non-muslim, yang muslim pun susah mencarinya. Maka pakailah ayat ini untuk ya menyelesaikan masalah. Makanan mereka halal kita makan, sembelihan mereka halal kita makan, perempuan mereka pun halal kita nikahi. Tapi perempuan Islam tak boleh kita menikah dengan mereka. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, jadi ada protes. Orang Nasrani protes ke seorang ustaz yang Islam ya. Pak ustaz, Islam itu egois. Kenapa egois? Laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan kami. Tapi kami tidak boleh menikah dengan perempuan Islam. Kan egois namanya itu. Laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan kami. Tapi laki-laki kami tidak boleh menikah dengan perempuan Islam. Maka kata sang ustaz begini. Kenapa laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan yang Yahudi Nasrani, yang Ahlul Kitab? Karena laki-laki, karena semua kami yang Islam, semua kami laki-laki percaya Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kami percaya Nabi Isa, maka boleh menikah dengan laki perempuan non Muslim yang Nasrani. Dengan Yahudi, semua kami yang laki-laki Islam percaya Nabi Musa. Maka kami boleh menikah dengan perempuan Yahudi. Bapak kalau ingin menikah dengan perempuan kami, percayalah dengan Nabi Muhammad, boleh menikah. Sederhana Bapak Ibu. Kami boleh menikah dengan perempuan Nasrani, kami percaya Nabi Isa. Kami boleh dengan menikah dengan perempuan Yahudi, kami percaya Nabi Musa. Bapak mau menikah dengan perempuan kami, percaya enggak dengan Nabi Muhammad? Boleh menikah, percaya, boleh menikah. Jadi Bapak Ibu, ya tipis ya keimanan itu. Kalau mereka percaya Muhammad Rasulullah, boleh menikah dengan ibu. Itu makanya ketika mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, detik itu juga dia halal untuk ibu. Hanya dengan satu kalimat. Jadi jangan dianggap merendah kalimatnya ya. Itu dampaknya besar nanti itu. Nah begitulah. Ya jadi makanan mereka halal dimakan, perempuan mereka halal kita nikahi. Jadi itu kalau memang keadaannya sangat mendesak. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini pertemuan terakhir kita nih menjelang Ramadan. Ya, nanti kalau ada waktu kita sambung lagi setelah Ramadan. Ya, yang selama ini saya mohon maaf ya kalau ada tidak pada tempatnya. Tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.